Hai teman-teman, assalamualaikum. Teman-teman, hari ini Teteh punya dua produk nih, gede-gede banget kan? Pasti teman-teman penasaran ini apaan. Daripada penasaran, yuk kita bongkar puntingnya. Bongkar mana dulu ya? Yang ini dulu. Oke aja penasaran. Penasaran nggak? Kita buka. Aku juga nggak tahu ini apaan. Apakah mainan AA? Ada yang nongol. Di dalamnya masih dilapisi bubble wrap. Ah, ternyata ding 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 ding. Apa, Ma? Alat masak. Mama udah bilang sendiri. Oh, piring. Eh, bukan. Oh, this one. Teman-teman, biar mejanya kosong ya, ini kita singkirin dulu ya. Ini alat masak. Ini kita sisihin dulu. Oke, teman-teman. Dari dus yang kecil tadi, ternyata yang pertama itu adalah peralatan masak dari Pisensa. Ini untuk isi set cooking pan. Sekarang kita buka ya, teman-teman. Unyu banget warnanya teman-teman. Langsung aja ya kita buka. Dari luarnya warna ungu. Warnanya sesuai yang di gambar warna. Ini bagian dalamnya teman-teman. Tertutup. Kita buka dulu satu-satu. Bagus banget. Kita sisihin dulu. Kita buka yang satu lagi ya. Ada banyak pilihan warna. Oke teman-teman, dari satu dus tadi isinya ada 4 macam alat masak. Ini ada 2 panci dengan 2 penutup. Ini bisa untuk saucepan. Ini juga untuk penggorengan. Ini lapisannya semua anti lengket, jadi mudah dibersihkan. Terus warnanya cantik-cantik banget. Nah, dilengkapi juga dengan pengukus teman-teman. Tinggal kayak gini, nanti diisi air di sini. Ini bisa untuk menggoreng. Terus ini untuk merebus, itu keunggulannya. Warnanya juga cantik-cantik banget. Teman-teman, ini yang untuk saucepan-nya, panci yang lebih kecilnya ini diameter 18 cm, dilengkapi dengan tutup. Terus yang ini ukurannya lebih besar, ukuran 24 cm, ini bisa untuk merebus. Ini juga dilengkapi dengan penutup. Ini ada teflon anti lengketnya juga, diameternya 24 cm sama. Ada pengukusnya juga, buat pengukus ini dari stainless, bagus banget ini gagangnya. Terus ini yang terakhir. Ini juga bisa untuk menumis, menggoreng. Ini sama, diameter 24 cm. Dan untuk pilihan warnanya ada 3 warna. Di sini ada warna ungu, pink, dan merah. Dan ini termasuk warna pink. Jadi untuk keunggulan dari panci ini bisa menumis, menggoreng, merebus, dan mengukus ya teman-teman. Oke, yang ini udah kelar, kita jelasin. Oh ya teman-teman, tadi ada yang kelupaan nih buat penumpangnya gitu. Jadi pada saat kita mau mengukus, ini dipasang dulu di sini. Ada 3 itunya di sini. Jadi pada saat kita mengukus, kita masukkan air di sini, terus pasangkan alat stainless ini. Baru kita mengukus apa, terus kita tutup. Simpel banget kan, teman-teman?
Oke, untuk yang ini udah selesai ya. Lanjut kita buka yang ini, Vicenza Web Cookware Set. Oke, ini kita sisihin dulu. Oke, teman-teman, kita buka ya yang ini. Ini panci ulir. Panci ulir Web Cooking Set. Cookware Set. Ini ada bonusnya, spatula plastik. Coba kita buka, beneran ada apa enggak. Oke, sekarang kita buka ya. Ini masih dilengkapi dengan dua tutup panci. Ini ada warnanya ya, coklat, pink, sama merah. Ini lebih kecil untuk tutupnya. Kita sisihkan dulu. Ini untuk ukuran yang lebih besar, ini 24 cm. Ini benar ya, ada bonus spatula plastik. Ini ada ulir-ulirannya, teman-teman, jadi desainnya lebih dinamis dan lebih elegan. Ini motif lapisannya. Oke, kita sisihkan dulu. Ini masih ada dua lagi. Yang terakhir untuk menggoreng, menumis. Teman-teman, untuk panci ulir ini bedanya kalau yang ini dengan yang tadi. Kalau yang tadi ada pengukusnya, kalau ini enggak ada, tapi ini gede banget, bisa buat untuk masak banyak. Untuk warnanya, Tete pesen warna merah. Ada juga kok warna lainnya seperti warna coklat dan warna pink. Nah, untuk langkah sebelum digunakan sama cara perawatannya udah ada di sini. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Gak mungkin dong Tete baca semuanya karena banyak banget. Yang jelas ini bagus banget. Untuk gagangnya tahan panas. Terus ada spatula plastiknya. Ini juga lucu banget untuk menumis. Dan uliran yang ada di pinggiran ini juga elegan banget. Teman-teman bisa pilih aja, lebih suka yang tadi atau yang ini. Ini teman-teman, untuk Vicenza panci ulir Web Cookware Set. Ini dilengkapi dengan dua tutup. Dan yang gede ini diameter 24 cm. Kalau yang kecilnya ini lebih kecil, 16,5 cm. Dan untuk penggorengannya juga diameternya 24 cm. Ini spatulanya dari plastik. Dan untuk gagangnya juga tahan panas, jadi aman banget. Dan untuk ini bagian ini dilengkapi dengan lapisan double anti lengket dengan kualitas yang bagus banget. Oke teman-teman, itu aja ya keunggulannya. Dari yang tadi dan yang ini semuanya bagus. Setelah ini kita lanjut lagi. Oke, ini kita sisihkan dulu. Nah, ini box yang kedua teman-teman. Ini yang lebih gede. Kira-kira apa ya? Tada. Kita buka yang paling atas dulu. Oke, sekarang kita buka. Kalau dilihat dari gambarnya, ini ukurannya gede banget. Wow. Ada tutupnya. Bagus banget desainnya. Ini lapisannya dari bahan mebel. Terus diameternya gede banget, 36 cm. Ini ada spatulanya juga. Terus ini untuk mengukusnya. Jadi teman-teman, misalkan teman-teman mau ngukus kue yang banyak, bisa pakai ini. Nanti ini diisi air, nanti dipasang di sini. Sini tinggal ditutup. Dan biasanya supaya uap air gak menetes, ini tinggal dikasih serbet ditutupnya. Ini juga sama. Lapisannya anti lengket, terus pegangannya juga tahan panas. Selain untuk mengukus, bisa juga untuk menggoreng. Dan kalau saat menggoreng itu jangan pakai spatula yang dari stainless ya, pakai yang dari plastik kayak gini atau bisa juga yang dari silikon. Ini bisa masak banyak loh teman-teman, cocok banget kalau lebaran nanti mau bikin rendang porsi besar.
Ayo teman-teman, kita buka lagi box yang berikutnya. Yang ini kita sisihkan dulu. Nah, box yang berikutnya. Ini panci persegi 24 cm. Bagian dalamnya warnanya orange. Ini penggorengannya buat meniriskan gorengan. Masih ada lagi di bagian dalamnya. Pengukus stainless, dari bahan stainless. Ya, ini bagus banget teman-teman. Ini diameternya 24 cm. Pengukusnya tinggal dipasang aja kalau misalkan mau mengukus. Jangan lupa ininya dipasang sebelum kita mengukus. Jadi biar enggak kayak gini. Karena kalau kita mengukus kan bawahnya itu air. Jadi harus ada penopangnya. Nih, teman-teman kayak gini. Kayak tadi ya, sama, cuma ini lebih kecil ukurannya. Kita pasangin dulu. Kalau ini ada pengaitnya. Ini ada 4. Akan pengukus berbahan stainless. Baru kita tutup. Ini kalau misalkan mau mengukus ya. Terus kalau misalkan teman-teman mau menumis, langsung aja di sini. Dan kalau misalkan menggoreng banyak, ini bisa dipasang. Ini dagangnya. Nih. Tuh. Jadi misalkan kita menggoreng banyak banget nih, terus tinggal kita angkat aja deh. Kayak gini. Bagus banget kan, teman-teman? Untuk panci penggorengan segi 4 diameter 24 cm. Jadi bisa menggoreng, mengukus. Terus ini dilengkapi dengan keranjang penggorengan dan enggak lupa juga ada tutupnya. Oke, yang ini udah ya, teman-teman. Tinggal satu lagi yang belum dibuka. Seperti biasa ini kita sisihkan dulu. Yuk teman-teman, kita buka box yang terakhir. Ini Continental Wok. Jadi ini nggak bisa mengukus kayak tadi. Terus ukurannya juga lebih kecil. Seperti biasa ada tutupnya. Ada spatulanya. Bahannya sama yang tadi 36 cm itu, bahannya dari marble terus anti lengket. Dagangnya juga tahan panas. Oh, sorry teman-teman. Tadi kan Tete bilang ini diameternya 24, ternyata ini diameternya 28 cm. Ini bisa untuk menumis dan menggoreng. Tapi kalau misalkan mau menumis, teman-teman jangan pakai spatula yang dari bahan stainless ya, pakainya yang dari bahan plastik kayak gini atau bisa juga yang dari bahan silikon. Oke, ini udah selesai, semuanya udah Tete jelasin. Oke teman-teman, ini semuanya udah selesai Tete review. Kalau teman-teman berminat dengan semua produk yang udah Tete unboxing dan review tadi, teman-teman bisa langsung aja pesan lewat IG di @visensaofficial atau @tokovisensa. Dan di video-video berikutnya nanti bakal Tete pakai produk ini. Jadi teman-teman jangan lupa ya, subscribe channel ini sekarang juga supaya teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya dengan produk-produk yang Tete akan gunakan ini. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga review dan unboxing ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tete pamit dulu. Assalamualaikum.